Dalam Quran Allah cerita, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir wa hussila ma fis sudur. Akhirat nanti Allah belah dada kita ni, Allah Taala waktu bik dalam hati kita ni, apa yang kita niat waktu kita hidup atau niat ni kita buat amal apa niat dalam hati kita, Allah tunjuk belakang. Allah waktu bik balik, sebab tu dalam hati kita ni nak susuk tak boleh. Amalan yang kita buat ni tuan-tuan, nak suruh Allah terima satu benda yang amat susah. Sebab tu ulama sebut, kalau kita hidup dunia ni, Allah beri dua perkara, selamatlah orang itu. Apa dia dua perkara? Yang pertama, segala amal yang kita buat Allah terima. Yang kedua, bila kita mati, semua dosa kita Allah ampun. Ni dua benda ni, benda yang paling mustahak. Ulama sebut kita hidup atas dunia ni ada dua benda, kalau Allah beri, selamat orang itu. Yang pertama, amalan kita buat Allah terima. Yang kedua, bila kita mati, semua dosa kita Allah ampun. Cukup, tak ada nak gapo lagi. Hak takutnya kita buat ni Tuhan tak terima. Allahu akbar. Mudah-mudahan semua kita mari ni Allah terima semua, insya-Allah. Amin. Sebut semua, amin. Mudah-mudahan semua kita ni mati dengan semua dosa kita Allah ampun. Amin. Ini dua benda ni. Tak ada dia raya. Orang berjaya, orang ada kereta 10 biji. Ada sebut tak lagu tu? Orang ada duit 1 juta dalam bank. Bank Pala Cak Rimah. Mu tahu ke dia Pala Cak Rimah? Maybank. Dia tak ada raya gitu. Orang selamat ni orang ada anak 10 orang. PhD semua, doktor. Dah. Hak jaya ni, amalan hak dia buat Allah terima. Dan bila dia mati, dosa dia Allah ampun. Subhanallah. Sebab tu dia sebut dalam Quran, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang berjaya ni orang yang Allah selamat daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga di akhirat. Mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah pesan hidupan dunia ni menipu saja semata-mata. Harta banyak tipu. Bila tipu, mati mu tinggal. Anak bini ramah, tipu. Bila mu mati mu tinggal. Rumah besar, tipu. Bila tipu, mu mati, mu tinggal. Tipu semata-mata, Allah sebut. Kalau kita tak guna untuk akhirat. Tetapi kalau kita guna untuk akhirat, rumah kita manfaat untuk kita. Anak isteri kita, kita ajar agama, manfaat bagi kita. Harta kita, kita derma. Kita sedekah, kita buat kebajikan. Harta itu manfaat bagi kita di akhirat. Itu pentingnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala.